Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bintang and Family. Pada video kali ini saya akan membagikan resep sop kerongkongan ayam. Simak terus ya teman-teman. Mula-mula kita panaskan air dulu. Tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Setelah air mendidih, kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita masukkan bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Aduk-aduk. Nah, selanjutnya bumbu-bumbu sopnya nih. Ada wortel, kentang, daun bawang, seledri, dan juga buncis. Jangan lupa diaduk-aduk ya, teman-teman. Nah, dibiarkan dulu sebentar. Selanjutnya yang kita masukkan adalah kerongkongan ayamnya. Tapi kerongkongannya kalau aku sudah direbus sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah aku rebus dulu sebentar. Terus aku sisihkan. Kemudian baru dimasukkan ke dalam sop. Aduk-aduk lagi. Aromanya sedap. Setelah itu kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada ketumbar bubuk, setengah sendok makan aja teman-teman. Kemudian masukkan masako sesuai selera ya teman-teman, mau seberapa banyak. Nah, kita aduk-aduk lagi. Mulai matang. Pakai apinya, api yang gede ya. Oh, udah mendidih teman-teman. Ini airnya udah ngaldu banget. Terakhir masukkan kolnya. Nah, masukkan semuanya kolnya. Aduk-aduk lagi. Nah, untuk kolnya ini masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Bukannya ditaruhnya di terakhir. Sekali. Diaduk-aduk lagi sebelum selesai. Teman-teman, cara bikinnya bumbunya juga gampang. Oke, sekarang kita matiin dan sop kerongkongan ayam siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, sop
Rongkongan ayamnya sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati oleh keluarga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.